aktif lagi. Sengaja nih pasti dimatiin. Kok kayak gini gue jadi kangen Tasya banget nih. Itu gaji lo. Gue marah sama lo, tapi gue akan tetap bayar kerjaan lo. Tidak usah, Mas. Saya teh kesini cuma mau pamit sama Mas Andre. Pamit dengan benar. Saya tidak akan pulang kampung kalau saya belum minta maaf, Mas. Karena saya tahu saya juga salah. Sekali lagi, saya minta maaf. Dan terima kasih karena sudah menerima saya dengan banyak kekurangannya ini. Gitulah kira-kira. Permisi. Mbak Tasya ya? Non. Banding sih. Mbak tahu nggak Supri ada di mana? Supri, wes berhenti Mbak. Iya non. Dia pulang kampung. Rumahnya di mana? Itu kampungnya deh, kampungnya di mana? Mon, lo ngapain nanya kampungnya Supri? Lo nggak mau nyusulin dia kan? Ya udahlah, anggap aja kita liburan. Gue tuh butuh banget dia tuh kerja lagi. Ya tapi percuma, Supri itu nggak akan mau kerja lagi sama Andre. Ya udah kerja sama gue kek, ngapain kek, nyapu, ngepel, masak, udahlah. Di mana Mbak? Di mana? Kasih tau nggak ke saya, di mana? Lah, saya nggak tahu Mbak. Swear deh saya nggak tahu. Lah yang tahu. Lah, yang tahu dia. Oh iya benar ini non, ini dia tahu nih, ini temennya nih dari kecil nih katanya. Iya. Bang, please anterin saya ke kampungnya Supri ya, Bang ya. Gampang deh, saya kasih duit imbalan ya. Tapi non. Ya udah. Kalau kalian enggak mau ngasih tahu Supri ada di mana, saya bilang ke Andre, pecat kalian semua. What? Iya non, jangan non, ini kita kerja udah lama loh non. Iya, udah mau nikah sebentar lagi. Well, po. Nikah-nikah ngarang aja. Jangan ya. Halo, ini siapa ya? Hah? 120 juta? Saya mana pernah belanja sebanyak itu. Itu untuk apa aja ya? Yaudah, ini saya bayar. Gara-gara gue kasih kartu kredit gue ke Icas ini, tagihan gue jadi banyak. Aktif lagi. Sengaja nih pasti dimatiin. Kok kayak gini gue jadi kangen Tasya banget nih. Dia nggak ada. Saya telepon Supri juga nggak aktif. Apa Tasya sama Supri ya? Kamu tahu kontrakannya? Oh, ya saya nggak tahu Pak. Tapi memang kemarin ini kan Supri selalu sama non Tasya. Cuman sekarang kan si Supri udah bapak pecat.
Dia belum pulang kampung kan? Eh udah, hantar saya ke sana. Ayo. Apa, kenapa kalian malah bisik-bisik? Ayo. Siap, Pak. Kita ikut, Pak. Iya, ayo. Sekarang. Prinsip. Prinsip.